Setelah dicoret oleh PSM Makassar, pemain Belanda Willian Pluijm resmi dikontrak Borneo FC. Setelah 7 tahun membela tim Juku Eja, Pluijm dipersilakan keluar karena kondisinya yang dianggap sudah menurun. Untungnya tak butuh waktu lama untuk Willian Pluijm mendapatkan klub baru. Pemain terbaik Liga 1 musim lalu ini langsung dikontrak Borneo FC. Pluijm diikat selama 1,5 tahun dengan tugas membantu tim Pesut Etam naik ke papan atas klasemen. Borneo mendatangkan Pluijm dengan alasan karakter si pemain. Karakter pemain, Pluijm cocok dengan yang dibutuhkan pelatih Borneo FC Peter Huistra. Willian Pluijm akan mengenakan kostum bernomor punggung 80 di Borneo. Nomor ini sebelumnya dipakai di PSM, namun dipensiunkan setelah Pluijm meninggalkan PSM.